Pak. Lihat ke bawah, Pak. Pak, izin Pak, lihat ke bawah sini, Pak. Media. Jadi hari ini saya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan pimpinan Partai Gerindra menerima kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan jajaran pimpinan Partai Demokrat dari sejak tadi jam 10 pagi. Dan kami secara empat mata melaksanakan pembicaraan yang cukup intensif, cukup mendalam, dan cukup menjangkau ke depan. Di situ ada suatu kehendak dari kedua pihak untuk menjalin suatu sinergi, suatu kerjasama yang erat dalam menghadapi keadaan negara yang dalam kesulitan. Kami berkehendak keras untuk memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang, dan kita membahas secara rinci langkah-langkah ke depan. Kita sepakat untuk melaksanakan kerjasama politik yang tentunya akan terwujud dalam koalisi, di mana kita juga ingin mengajak partai-partai lain dalam koalisi yang kuat untuk memberi solusi dan harapan kepada rakyat. Apa yang akan menjadi running mate-nya yang kira-kira sesuai harapan rakyat tapi juga bisa mampu mengatasi keadaan itu. Saya sebagai pemimpin Partai Demokrat menyerahkan penuh kepada Pak Prabowo untuk mengambil keputusan. Yang penting rakyat memberikan dukungan yang kuat, dan yang kedua diyakini pemerintah yang akan datang bisa mengemban tugas dengan baik. Sudah clear, seclear-clearnya sih hari ini.